Pemilik dari 100 ekor lebih ikan hiu yang mati mendadak di Karimun Jawa meminta polisi segera ungkap kematian hewan kesayangannya. Ia menduga hiu-hiu tersebut diracun karena semua hiu mati hampir serentak. Nah, kalau Pak Jumin, kalau ini betul-betul kalau diracun, harapannya Pak Jumin, tetap saya tuntut. Saya minta polisi harus turun mengungkap, tapi Karimun itu tidak besar. Penduduknya sedikit, ya bukan Jakarta, kota Semarang, ya dulu. Hanya harapan saya itu aja. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak menyelidiki kasus. Tim gabungan terjun ke lokasi mengambil sampel darah dan daging dari hiu mati dan air kolam. Hasil sampel diteliti di Laboratorium Yogyakarta dan akan keluar pada 15 hari ke depan. Ya, itu sekitar hasil lab itu akan keluar sekitar kurang lebih 15 hari lagi. Ya, 15 hari lagi akan keluar hasil lab. Kita sudah, langkah awal kita adalah melakukan klarifikasi kepada pemilik. Ya, kepada pemilik penangkaran itu, ya izin-izin penangkaran ada enggak, itu sedang kita klarifikasi. Ya.